Apakah hukum orang yang suka mempelekehkan orang yang suka berselawat? Tak sebalah bab-bab itu. Benda yang jalan jelas nyata dah. Man salla alayya maratan wahidah, barang siapa selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi biha syara, Allah selawatkan ke atasnya 10 kali. Maksudnya dapat 10 keampunan dosa. Nah, biarlah dia dalam dia bercakap suka berselawat, itu hak dia. Nah, selagi dia tidak katakan perkara-perkara yang bid'ah, suruh selawat celah-celah sembahyang. Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma kabir, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Itu barulah bid'ah. Faham lagi? Adapun dalam bab kita sedang bersokang, sekali tebuh, sekali tendang bola, sekali selawat, sekali ambil bola atas belakang selawat, sekali kita tendang bola rugby kita selawat, itu hukum, tak ada masalah. Okey? Soalan seterusnya sikit lagi.